Untuk yang kedua kalinya, pemilik GOR Bulu Tangkis Pilar Mas Jembatan Merah, Baros Kota Sukabumi, Ekre Sukmana, menggelar kejuaraan bulu tangkis khusus kelas C sewilayah Bacile atau Baros, Ciberem, dan Lembur Situ, memperebutkan tropi anggota DPRD Kota Sukabumi, Lesiana. Kejuaraan tersebut dihelat dari tanggal 23 November 2019 lalu dan memunculkan pasangan Agus dan Junaidi sebagai juaranya. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Faisal Badar mengatakan, kejuaraan badminton yang kedua kalinya ini diikuti oleh 60 pasangan ganda putra khusus kelas C atau berusia di atas 40 tahun. Menurutnya, jika melihat jumlah peserta cukup banyak dan ini membuktikan bahwa olahraga badminton sangat digemari. Kejuaraan bulu tangkis tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antar pemain di wilayah Bacile. Selain itu, juga sebagai upaya untuk memancing para atlet muda untuk bisa berprestasi. Bahkan bersama pemilik GOR Pilar Mas, ke depan pihaknya akan menaikkan level kejuaraan. Tidak hanya di Bacile saja, tetapi akan lebih luas lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meriah lagi. Insya Allah akan mengadakan sukses lagi dibandingkan ini. Kang, kenapa hanya Bacile nih, Kang? Bacile. Insya Allah nanti kita akan mengadakan open turnamen. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita mengundang dari kota-kota lain, seperti Jawa, Bogor, dan lain sebagainya. Sementara pasangan Agus dan Junaidi yang menjuarai kejuaraan tersebut mengaku senang dan tidak menyangka bisa menembus juara pertama karena sejak penyisihan selalu bertemu lawan yang berat. Terima kasih, khususnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Saya sama Pak Jun bisa menjuarai turnamen ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap warga Sedia Bacile yang mana telah menambahkan kepada dan perjuangan kami tidak didapatkan dengan mudah, dengan perjuangan yang sangat berat, cuman karena kesabaran kami, dengan fokus kami, alhamdulillah kami dapat kejuaraan ini. Hidup! Para pemain yang keluar sebagai juara tidak hanya mendapatkan piala, tapi juga mendapatkan uang pembinaan.